Oke, terlihat tupai di depan Mas Bro. Lagi asik bermain nih ya. Cici Mas. Mantap. Jos gandos. Langsung ke O, Mas. Oke, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho Hunter. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian semua, teman-teman? Semoga baik-baik saja dan tetap dilancarkan rezekinya, sehat selalu ya, teman-teman. Oke, gimana hari ini atau kemarin-kemarin puasanya? Semoga tetap lancar ya. Semoga tetap mendapatkan berkah yang melimpah. Oke, selamat menjalankan puasa buat teman-teman yang menjalankan. Hari ini saya mencoba untuk hunting tipis-tipis di bulan Ramadan ya. Kemarin saya cukup lama untuk libur hunting dikarenakan ya lagi bulan Ramadan. Dan hari ini kita mau jalan-jalan lagi di sekitaran sini. Oke, teman-teman, gimana keseruannya? Pokoknya nanti saksikan terus. Oke, kita ambil. Oh iya Mas, betul. Langsung ketemu. Oke, mantap, poin pertama di pagi hari, teman-teman. Oke, langsung kita lanjut. Tupai Mas Bro, kelihatan ya itu ya. Lagi asik makan. Oh, mantap. Mantap, luar biasa. Kena lagi. Langsung jatuh ya, teman-teman. Mantap. Ada lagi atas. Ada satu lagi ya. Manuk itu. Oke, poin lagi satu ekor tupai kelapa. Mantap. Iya. Ini dia. Waduh, nang durung bener, Mas. Kenceng banget Mas Bro lari. Mantap. Dua ekor. Langsung jatuh semua loh. Mantap sekali Mas. Dua ekor satu lokasi. Mantap. Jos, kita ambil semua Mas. Siap. Langsung kita ambil. Langsung kita ambil, teman-teman. Poin kedua dan ketiga. Mantap sekali ini. Kita ngesetnya barusan jaraknya deket-deket, teman-teman, sekitar 30-an meter ya. Soalnya kalau tupai memang begitu. Kita bisa shot sampai sedekat mungkin. Mantap. Satu lagi di sebelah sana. Agak rimbun ini lokasinya ya. Pohon ini toh. Ngarep enak kayaknya, Mas. Oh, ini dia.
Mantap sekali. Oke, poin kedua dan ketiga. Mantap. Oke, lanjut Mas Dap. Lanjut Mas. Yes. Seperti biasa kita coba cari-cari spot ya, sambil jalan-jalan santai ini. Seperti biasa saya ditemani sama Mas Dap. Itu tempat biasanya teman-teman, ada 3 ekor ya tekukur pada nongkrong. Coba kita shot. Tuh ada 60 meter. 60 meter ada kukur lagi. 60 meter dan ini saya coba pakai spek unit standar ya. Saya enggak main turret di sini, coba pakai feeling aja. Itu ada kukur semua. Masya Allah. Ada kukur semua, teman-teman. Gila bro, banyak banget tuh. Wah ketenan, ada puluhan ini. Banyak banget. Jejer ya? Jejer mas. Ini jaraknya 60 meter teman-teman. Yes, mantap sekali. Kena satu mas broku. Jos gandos. Oke, mantap. Oke, mantap. Masih ada satu lagi mas. Kijing, kijing sing arep iki. Pucuk wetan. Kijing sing lor iki. Pucuk wetan dewe, gendeng wetan dewe. Oke, banget dulu. Banyak banget ya. Wih, jatuh lagi. Mantap. Dua lagi ekor ya. Jos gandos, teman-teman. Mantap, mantap. Dua, jatuh semua. Jos, mas. Gila, akeh banget, bro, sumpah. Ada puluhan lebih tadi, mas. Hampir ada 20 ekor ya. Oke, kita ambil. Oke, mas. Ya ketemu. Si jini ra ketemu Mas Dap. Si jini ketoke mau belum telak yo. Gak apa-apa. Oke mantap. Jauh. Yes. Tapi mantap. Oke lanjut. Oke kedatangan tekukur lagi nih ya teman-teman. Mantap, jos gandos, langsung jatuh teman-teman. Jaraknya lumayan deket soalnya, ya sekitar 30-an meter. Seperti biasa ini lagi nyenggong santai, tekukurnya datang. Oke langsung ambil aja mas. Siap mas, langsung.
langsung kita ambil. Ini spot favorit ya teman-teman. Tapi ya itu seperti biasa, kadang banyak, kadang nggak ada, kayak seperti cuma pindah-pindah itu. Oke, Jos. Oke teman-teman, kayaknya hari ini cukup sekian aja ya. Udah capek banget teman-teman. Ini walaupun masih jam 11 siang, cuma memang rasanya udah, karena bulan puasa juga teman-teman, jadi cepet lelah ya. Oke, cukup sekian aja video dari saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu menonton, selalu mensupport. Semoga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.